Gimana kalau gua bikin party isinya Geo semua ya? Coba ya, yang katanya useless sih. Hai semuanya, welcome again, dan kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu game Genshin Impact. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan Albedo, Zhongli, dan ya pokoknya beberapa hero Geo yang katanya useless ya. Dan kali ini kita akan tunjukkan seberapa useless kah Geo yang satu ini. Ini ya, kita cek dulu artefaknya. Ini artefaknya nggak jelas. Ini artefak sisa semua tuh, yang sisa-sisa. Ini gua nggak plesin, boro-boro, bodo amat. Tapi gua nggak tahu kok nyimpen aja ya artefak yang nggak guna-guna. Aduh, ini artefaknya Chongyun ya. Chongyun gua pindahin dulu sebentar. Ini Zhongli artefaknya nggak jelas juga tuh kan, lo lihat dah tuh kan. Ya ampun, artefaknya ini Noel udah ya, jangan dibilang useless ya. Noel bagus. Ini physical damage. Ya udahlah. Yuk langsung ya, tapi kita ngetesnya jangan di domain kan. Kita ngetesnya itu nyari item. Kita cek seberapa baguskah mereka ini, Geo-Geo ini kan. Kita cek gimana cara mainnya kan untuk menyelesaikannya. Tapi sebelum itu gue mau regen dulu. Enak sih kalau ada Iban lagi. Iniin lagi. Udah mainnya di atas aja udah. Multi lagi. Terus aja, terus. Heal lagi. Ini nggak habis-habis ya si itunya. Geo lagi. Di atas aja udah. Geo lagi. Lah. Habis lagi. Nggak bisa rame-rame ya. Oh, maksimal 3 geonya. Nggak bisa rame-rame geonya ternyata. Nggak derasanya. 1, 2, 3. Iya, maksimal 4, 3 geo ya. 4. Iya, 3. 3 efek geo maksimal. Berapa tuh, nggak tahu gua. Ini juga berapa nih? Nah, lo 1000 udah tuh, 1000 makan 1000. Maksimal 3 geo doang. Sudah tuh rame banget kan geo semua. Tapi ini efek geonya nggak habis-habis ya, nggak bakal habis-habis. Ada terus, ada lagi. Terus aja tuh geo semua udah. Geo lagi. Nah kan. Terus aja geo terus. Ini udah 3 ya. Oh, ini harus efek geonya yang utama yang ini nih. Dia area dia. Baru ulti. Ulti lagi. Ulti ya semua, ulti lagi. Nah, makan tuh geo. Geonya mana? Maksimal 3 ya, ingetin. Maksimal 3. Mati. Mati si PA. Belum apa-apa mati.
Tapi seru juga sih, Geo semua. Yang katanya useless kalau udah rame gitu dibantai semua, enak. Kita coba nyari, nyari itemnya. Ini harus, apakah gua harus upgrade talent kah? Kayaknya kalau upgrade talent sayang sih, sayang. Sayang moranya. Dan sayang itemnya juga. Di sini itemnya sisa berapa ya? Eh, kalau talent ini berapa sih talent? Talent albedo, albedo mana albedo? Talent 130 ininya apa untuk damage skillnya, terus ini untuk elementalnya sakit sih, tapi sakitan Zhongli kayaknya deh. Ini 367 elemental burst. Kalau ini tapi sama kayaknya deh, sama kayaknya, sama sama. Mungkin kalau ini albedo nggak useless, gue pakai sih akan elemental mastery. Elemental mastery, Mona dong. Coba, kita coba aja di sini. Ini dulu. Mana lagi? Tambahin lagi. Terus saya terus. Jadi dia dapat kristalis terus ya. Nah, habis efek lagi. Terus ulti nggak habis-habis. Oh, ini plugging attack. Jadi dia ultinya nggak habis-habis ya ini ya, kalau begini terus. Ulti lagi, ulti lagi, terus saya terus. Ulti Zhongli. Beneran, kalau rame kayaknya berguna loh. Bukannya nggak berguna, berguna banget. Kalau rame-rame ya, Geo semua ya. Apalagi kalau tambah Ningguang. Ulti lagi. Ulti semua. Terus ulti terus. Shieldnya banyak banget tuh. Ada shield dari si Albedo, dari si Noel. Ulti lagi. Enak banget. Terus ulti terus. Terus. Oh, kalau di luar dia nggak sakit dia ultinya ya. Harus dalam area dan ditumpuk Geo damage. Nah, tumpuk lagi. Ulti langsung. Terus. Udah gitu-gitu doang udah mainnya dah. Wow, it's amazing ya. Kalau Geo-nya diramein kayak gini. Oh iya, gue lupa sekarang udah nggak mood ya. Udah nggak mood item sekarang. Dia langsung auto take. Jadi nggak usah capek-capek mood lagi. Udah auto take sendiri. Aneh juga sih, aneh tapi enak gameplaynya ya. Apa ini? Ah. Dia ada efek-efek Geo gitu ya di dalamnya si circle-nya si ini nih. Eh.
Ayo, 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 ayo. Ayo lo. Ayo lo. Lagi nih. Tuh. Mati lagi. Tapi emang gameplaynya lama sih karena nggak sakit ini. Sorry, baterai kameranya habis. Jadi lanjutin. Kita lanjutin. Untung gua ada baterai cadangan. Jadi yang kalian lihat sendiri kan ini enak sih kalau rame-rame ya. Kalau rame-rame. Kalau nggak rame-rame nggak seru. Dan ditambah geodamage-nya si ini nih, si siapa namanya? Albedo. Ditambah ultinya Zhongli juga. Legit. Kayaknya spiral abis enak ya kalau nih char-nya udah jadi ya. Tapi char geonya yang jadi. Kita bisa ngeliatin juga sih untuk yang mana yang aja yang habis kan, ultinya, skillnya yang mana aja yang habis. Ya ulti, gue juga ulti. Ayo lo. Mana dia? Sini sini kau, sini kau. Ya, nggak mau naik gua. Terus. Nggak tahu damage-nya berapa itu. Rame sekali sepertinya Geo ini ya. Aduh, lawannya di sini dong. Sini sini. Nggak mau naik lagi dong. Oke, tiga. Ulti semua bos. Ulti semua bos. Gak takut, gak takut. Gak takut. Gak takut. Nggak takut. Nggak takut terus. Mana dia? Masuk lagi ke area, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Areanya habis, tambahin. Meteor tuh, tendo bakso dah. Mana sih bunganya ini ya? Coba dong nyobain. Efeknya meledak-meledak ya. Ultinya tuh efeknya meledak-meledak ya. Tapi kalau ada ini ya bunganya ya, kali. Dia mundur-mundur dong. Geo jadi. Kok gue pakai jadi nggak useless banget ya? Jadi lumayan berguna dikit ya. Jadi berguna loh. Seru sih. Lah, kok nggak bisa diambil? Lah, kok nggak bisa diambil? Wah, nge-lag. Nggak bisa diambil dong. Apa mendem dia? Nggak bisa diambil, cuy. Oke, kita kayaknya sekali lagi ya. Kayaknya sekali lagi sih. Ya, sekali lagi. Tapi enak sih. Mantep loh. Gameplay kayak gini tuh mantep. Seru kan? Rame gitu kan? Rame banget gameplay kayak gini tuh. Geo semua nih, apalagi pakai Ningguang nih. Gua berarti harus dapetin Ningguang ya. Ningguang dulu baru deh tuh. Ini kayaknya MC-nya bakal gua ganti Ningguang kalau gua dapet. Kalau enggak ya udah enggak usah. Kita tes sekali lagi. Ya.
Ah, dulu ulti dulu deh, ulti siapin batunya, bat efek lag. Ulti lagi, terus aja terus. Ulti terus. Ulti lagi. Ulti spam ulti bos. Dah. Ini dulu dong. Tapi nggak bisa lewat ya kalau si Albedo ulti itu ya. Ayo lo. Dorong-dorong aja. Sabar dong. Ini dulu incer. Ah, tadi kan. Lagi nih incer nih. Naik sono daru naik dah. Masuk area. Ulti lagi. Ulti lagi. Ulti terus pokoknya ya. Maupun ini harusnya dibakar sih shieldnya. Harus di ulti terus pokoknya ya. Terus aku sampai pinggiran tuh, sampai pinggiran. Terus sampai pinggiran. Terus. Mana yang habis buffnya? Oh, masih pada ada. Terus pokoknya ulti terus si Zhongli tuh, ulti terus. Ulti lagi. Ayo lo, mau kemana? Ayo lo, nggak bisa lari. Ya, nggak bisa lari dia. Bisa deh. Lagi. Terus, terus. Efek bunganya nggak ada ya? Sini kau masuk ke dalam. Gak masuk dong dia dong. Satu lagi mati ya. Sini. Gini terakhir. Gak mati. Gak mati ya. Nah kan. Keren kan tuh. Ini plugging. Mantap. Wow, ternyata Hero Geo nggak useless banget lah ya teman-teman ya. Jadi yang bisa kalian lihat di sini yaitu Albedo berguna sebagai ya Geo damage sih, elemental Geo ya. Pokoknya jadi yang kalian lihat sendiri di sini untuk support sih ini. Kalau misalnya untuk DPS kayaknya kurang ya. Kalau ini emang support gua build, dan ini emang hero defense utama gua, pasti nggak bakal mati sih ya. Kalau ini emang tadi mati, sempat mati karena defense-nya nggak ada. Di sini gua untuk set build-nya physical. Jadi ya nggak apa-apa mati sih. Dan mungkin itu aja tadi gameplay nggak
nggak karuan ya, main Geodemic semua. Jadi thank you bang udah nonton, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.